Halo, saya Bayu Aditya, pemain freestyle soccer Indonesia dan juga pemain futsal profesional Indonesia, mengucapkan selamat bertanding kepada turnamen futsal AFCAP SIKA 2018. Semoga bisa menghasilkan bibit-bibit pemain futsal yang berkualitas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiyo, pemain futsal profesional Indonesia, mengucapkan selamat bertanding di turnamen AFCAP SIKA, Junior Tinggi Sportivitas AFCAP SIKA Horo. Halo teman-teman semua, saya Beni Hera, mengucapkan selamat bertanding kepada teman-teman di turnamen AFCAP SIKA. Semangat menjadi pemenang dan junjung tinggi sportivitas. Saya Jimmy Sianto, Ketua Umum Asosiasi Futsal Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengucapkan selamat bertanding dalam turnamen AFCAP SIKA 2018. Junjung tinggi sportivitas dan AFCAP SIKA menuju Poprov NTT 2018. Sukses! I can always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. I promise not to break you. I promise I'll be all that you want. So pemain, kami peserta turnamen umur 20 Futsal Cup Asosiasi Futsal Kabupaten SIKA berjanji. Satu, akan bertanding dengan sportivitas yang tinggi, berjiwa kesatria dan menjunjung tinggi kebesaran olahraga. Dua, bertanding dalam suasana persahabatan dengan jiwa murni, jujur dan sportivitas. Tiga, mematuhi segala peraturan yang telah dan akan diterapkan dengan hasrat untuk bertanding dengan semangat kesatria yang sejati untuk menjunjung tinggi kehormatan dan kebesaran olahraga khususnya futsal di Kabupaten SIKA. Demikian janji akan. Janji wasit. Kami wasit Futsal Asosiasi Futsal Kabupaten SIKA turnamen U20 Futsal Cup berjanji. Satu, akan memimpin pertandingan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dengan menjunjung tinggi sportivitas. Dua, akan memimpin pertandingan ini dengan adil dan tidak akan memihak kepada siapapun demi peningkatan prestasi di bidang olahraga, khususnya futsal di Kabupaten SIKA. Demikian janji wasit. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin menyampaikan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini kita sudah diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama hadir di tempat ini. Sama-sama melaksanakan niat tulus untuk kepentingan futsal di Kabupaten SIKA. Pada kesempatan pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kecamatan Nele dan juga Desa Nele Wulu, terutama masyarakat yang ada di sekitar lapangan ini. Karena pada sore hari ini kami bisa ada di lapangan yang sangat tampang. Kita setuju ya? Memang kami terpaksa memilih lapangan ini yang agak sedikit jauh dari segi jarak dibandingkan lapangan di kota. Karena ini salah satu lapangan yang ukurannya memenuhi standar nasional. Yang juga di Kupang, adik-adik sekalian yang akan bertanding dengan lapangan yang kurang seperti ini. Kita dari awal kita coba latih stamina di lapangan ini. Ini turnamen pertama dari AFCAP SIKA. Kebanggaan bagi kami. Setelah tanggal 21 Februari 2018, kami ditunjukkan oleh dua hadiah yang AFP NTT, waktu itu Bapak Jalisianto, masih menjabat sebagai ketua harian.
dan Sida merupakan salah satu kabupaten dari Lampang, kabupaten yang sudah terbentuk AFK yang sudah dilakukan. Ini luar biasa sekali. Bagi saya untuk urusan futsal Sika ini luar biasa. Begitu tancap gas itu sepertinya tidak rem lagi. Terus. Jadi kalau itu di balap itu dia tidak mau ketinggalan langsung. Dan ini adalah turnamen pertama yang saya buka dan yang mungkin dilaksanakan oleh Asosiasi Futsal Kabupaten dalam rangka mencari pemain untuk mewakili kabupaten dalam mengikuti Pekan Olahraga Provinsi pada bulan September. Dan di luar daripada dugaan saya bahwa peserta begitu luar biasa, 39 tim yang akan bermain. Memang futsal ada merupakan salah satu cabang olahraga favorit pada saat ini. Sama dengan sepak bola, tetapi dia lebih mudah karena tidak membutuhkan lapangan yang besar. Jumlah pemain juga tidak sebanyak pemain-main sepak bola. Karena itu futsal saat ini adalah merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat-sangat digemari di tanah air. Pada tanggal 5 nanti akan ada final Liga Pro yang akan dilangsungkan di Yogyakarta. Nusa Tenggara Timur memang belum punya tim yang akan diikutkan dalam Liga Profesional. Tetapi saya katakan teman-teman dalam Asosiasi Futsal Provinsi, kita cukup mencetak pemain dan kita kirim berlaga mengikuti baik itu di tingkat nasional maupun di internasional untuk membela nama Indonesia. Dan saya kira itu dengan pola pembinaan seperti ini, kita yakin, kita percaya bahwa itu akan bisa. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. 30 orang akan menjadi duta niat kita mewakilkan pertandingan kita di tingkat provinsi pada bulan September nanti. Adik-adik sekalian, sebetulnya intisari dari janji para atlet dan juga pasukan itu tertulis di depan kita itu My Game Is Fair Play. Itu bahasa dunia seberang. Tapi poin penting untuk kalian sekalian, bertandinglah secara fair. Di antara kalian boleh menjadi lawan tanding, tapi lawan tanding adalah sahabat saudara sendiri. Dan Anda akan mendapat penghargaan dalam bentuk sedikit uang. Sedikit uang, ada piagam, piala, tapi lebih dari itu ada yang disekasih. Sebetulnya ini adalah ajang untuk kita, anak-anak putra-putri kita di Kabupaten Tegal untuk menjadi manusia yang sehat tubuh dan jiwa. Olahraga ini sebetulnya hanya mau melatih Anda. Ketika Anda jatuh satu kali, Anda bangun dan harus bersikap sportif. Dan kalau Anda mau menang, Anda tidak bisa bekerja sendiri. Tapi dilatih lewat olahraga untuk bekerja sama. Mudah-mudahan dengan kalau olahraga dan olahraga khususnya futsal bisa membawa generasi muda yang tangkas, terampil, terlatih, tidak hanya dalam olahraga tapi juga di bidang-bidang lain. Mardi Wijaya, kostum kuning putih, nomor punggung 9 Jaron William,
15 Rizky Cayo, 8 Ike Kapten Tim, 13 Alfredi, 17 Ahmad, 20 Joe, 2 Jerry, 1 Yohan. Pelatih Dejan, manajer Risto Igo. Dari Watu Cruz, Hendrikus Guta, Kapten Tim nomor punggung 8, 10 Mikael Stephen Moa, 6 Pian Mason, 13 Natalius N. Gaby, 1 Paulus N. Raymond, 4 Eko Julianto, 11 Nong Jeffrey, 14 Nong Doni, 16 Agustinus Novrianto. Pelatih Rudy, manajer Yohanes Erik Tus. Wasit 1 Robertus Bali, wasit 2 Jimmy Carvalho.